ini Pak Suarsono. Saksi Agus yang boleh. Pak Agus. Agus. Ya sudah, Agus aja dulu. Ya, enggak apa-apa. Agus aja dulu. Balik. Ya. Silakan. Ya. Oke, saudara saksi. Ya, Pak. Saya perlu mengingat saudara bahwa yang saudara sampaikan apa yang saudara ketahui, yang saudara alami, dan saudara lihat. Jadi saudara buat ringan saja. Jangan saudara mengarang-arang, kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, ya? Ya. Oke. Saudara Agus tinggal di mana? Di Ranca Kasiat, Ranca Manyar, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya. Sudah berapa lama saudara tinggal di alamat saudara tersebut? Kurang lebih 8 tahun yang lalu, Pak. 8 tahun yang lalu berarti sekitar 2016. Bisa saudara pertegas lagi di bulan berapa? Maksudnya tinggal? Iya, 2016 itu di bulan berapa saudara menempatinya? Sekitar November, Pak. Sekitar November. Jadi rumah itu saudara tempati di bulan November? November. Oke, okay. Apakah rumah tersebut saudara bangun atau sudah jadi atau bagaimana? Bisa bangun, Pak. Saudara bangun. Sudah bangun. Jadi di 2016, oke. Okay. Di tahun berapa saudara mulai bangun rumah saudara? Tahun 2016. Tahun 2016, ya. Bulan? Agustus lah. Yang seingat saya Agustus. Seingat saudara Agustus, kalau tanggalnya? Tanggalnya awal Agustus, Pak. Awal Agustus? Ya, awal Agustus. Bisa disebutkan tanggal pastinya? Ya, sekitar tanggal 2 atau 3. Tanggal 2 atau tanggal 3, oke. Okay. Pada saat saudara membangun rumah saudara, apakah saudara menggunakan jasa orang lain untuk yang membangunnya? Atau ya, seperti apa? Menggunakan jasa orang lain. Menggunakan jasa orang lain. Betul. Ada berapa orang? 8, Pak Mas. 8 orang? 8 orang. Bisa saudara sebutkan nama-namanya 8 orang tersebut yang membangun rumah saudara? Kalau saya sebut namanya, saya tahunya Pak Rudinya aja, Pak. Oh. Karena jadi, Pak Rudi itu sebagai pemborong. Pak Rudi sebagai pemborong. Oke. Okay. Kalau Peggy Setiawan, apakah saudara mengenalnya? Mengenal. Mengenal. Atas nama Peggy Setiawan. Peggy aja kalau saya tahu. Oh, Bapak tahu Peggy namanya aja. Namanya Peggy aja. Peggy Perong? Tidak mendengar, tidak. Tidak mengenal. Oke. Okay. Jadi di bulan Agustus awal melalui Pak Rudi saudara membangun rumah saudara. Betul. Berapa lama pembangunan rumah saudara? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan, Pak. Jadi kalau di bulan Agustus itu selesainya di bulan apa saudara tadi katakan? Novemberan ya. November. Oke. Okay. Saudara mengenal juga Peggy kan? Taunya setelah berjalan pembangunan, Pak. Setelah berjalan pembangunan tahun rumah ya. Oke. Okay. Apakah juga saudara tahu bahwa Peggy itu adalah salah satu anak dari Pak Rudi? Tahu. Tahu. Tahunya yaitu setelah berjalan itu. Seberapa sering saudara melihat pembangunan rumah saudara? Saya tiap hari, tapi posisi saya waktu itu kerja. Jadi saya bisa melihat progres pekerjaan itu sore. Oh, kurang jadi lebih 1 sampai 1 jam setengah. Oke. Okay. Jadi sejak tanggal di bulan Agustus itu, di antara tanggal 2 tanggal 3 Agustus itu, setiap sore saudara datang melihat progres pembangunan rumah saudara? Betul. Kalau di sekitar akhir-akhir Agustus, apakah juga tetap saudara konsisten datang ke sana? Sore saya. Posisi itu, waktu itu saya posisinya kerja, Pak. Posisi kerja? Posisi saya kerja, saya. Oh, tapi setiap sore saudara sempatkan waktu untuk datang ada, ke kunjung? Ada. Melihat progres hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Yang saya ingin menanyakan kepada saudara, di akhir-akhir bulan Agustus antara tanggal 25 sampai tanggal 30 atau 30, ya kan, sampai tanggal 1 September, apakah juga saudara melihat ada yang ikut bekerja di situ membangun rumah saudara atas nama Peggy? Kalau saya ingat namanya Peggy, saya nggak tahu karena kan saya hubungannya sama Pak Rudi. Ya. Jadi nama anggotanya Pak Rudi, AB-nya saya waktu itu nggak tahu, Pak. Sejak kapan saudara mengetahui namanya Peggy? Mungkin sudah jalan 2 bulanan lah. 2 baru bulanan? Tahu, baru jadi setelah 2 bulanan, jadi kalau saya menghitungnya bahwa di Agustus awal, berarti kalau 2 bulanan itu berarti sekitar di akhir September? Baru, ya, kurang lebih seperti itu. Di akhir September, ya. Baru saudara mengetahui Peggy? Peggy. Tapi
Oke, kalau begitu, kalau saudara tidak tahu nama Peggy, apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya, kalau di ini sekarang ya tahu, itu Peggy ada. Oke, gitu, ya. Yang saya mau katakan, apakah saudara pernah melihat Peggy di media televisi dan sebagainya, dan saudara pernah bertemu di rumah saudara pada saat membangun, kan? Tahunya waktu membangun. Apakah pada saat di antara tanggal 25 Agustus sampai di bulan September, Peggy berada atau bekerja di dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi, Pak. Saudara lupa? Iya. Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu, yang saudara ingat di bulan Agustus itu apa? Maksudnya? Waktu pembangunan rumah saudara. Kan saudara mengatakan bahwa setiap sore saudara datang ke rumah saudara untuk melihat progres. Iya kan? Ya. Nah, kemudian di situ apakah saudara tidak ada ngobrol sama 8 orang tukang itu? Paling saya ngobrolnya sama Pak Rudinya, bapaknya. Pak Rudi? Iya, pemborongnya. Oh. Kalau Peggy Setiawan? Enggak pernah? Enggak pernah ngobrol. Di bulan September? Enggak. Oke. Kalau yang menyangkut masalah apakah, saya rubah pertanyaan saya. Apakah di bulan Agustus itu Pak Rudi menyampaikan ada anak buah saya atau ada karyawan saya izin pamit atau berlibur? Apakah enggak, seperti itu? Enggak ada cerita itu. Tidak ada enggak seperti ada bilang itu. Jadi dia, Bapak tahu bahwa 8 orang itu bekerja terus ya? Gimana Pak? Yang Bapak ketahui bahwa anak buah dari Pak Rudi, 8 orang itu bekerja terus ya? Jalan terus Pak. Berjalan terus ya? Dan tidak ada yang saudara mengetahui bahwa dia ada beberapa karyawan berlibur atau dan sebagainya? Oh, saya nggak tahu itu Pak. Nggak tahu. Oke. Lanjutkan yang mulia. Ya Pak. Betul. Bukan langsung beli, langsung jadi unit ya? Bukan, dari nol Pak. Dari nol, di bulan Agustus. Di Agustus. Itu ada saudara saksi pakai mandor. Mandor? Ya. Ya, pemborong lah. Pemborong lah. Ada surat kontrak kerjanya nggak? Tidak Pak, karena saling kenal aja. Oh, saling kenal, jadi secara lisan. Ya. Sistem kerjanya borongan, mingguan atau harian? Kalau kita borongan sampai selesai. Ya. Ya. Terus kemudian waktu saudara berikan gaji. Betul. Gaji mingguan atau saudara kerja secara mingguan atau bulanan? Mingguan itu saya serahkan ke Pak Rudi sebagai pemborong. Oh, serahkan ke Pak Rudi. Ya. Kan? Sebagai pemborong. Sebagai pemborong. Izin yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi mulai membangun sekitar awal bulan 23 Agustus ya. 2016. Yang di mana saudara saksi menggunakan jasa yaitu betul. Borongan atas nama Rudi. Betul. Yang ingin saya tanyakan singkat saja. Bapak di BAP di kepolisian? Sempat di rumah, Pak. Di rumah dua kali. Satu kali di rumah, satu kali di Polsek Pamempek. Satu kali di rumah, satu kali di Polsek Pamempek. Ingat Pak tanggalnya Pak? Yang mana tuh Pak? Di BAP pertama saja dulu. Pertama itu saya ingat hari Jumat. Hari Jumat. Kapan Pak? 24. Tanggal 24? 24 Mei. Bulan Mei. Mei. Tahun 2024 sekarang. Oh, BAP pertama tanggal 24 Mei 2024 hari Jumat. Di rumah hari Jumat. BAP kedua Pak masih di bulan Mei kalau nggak salah. Masih di bulan Mei itu di Polsek. Polsek Pamempek. Jadi Bapak dilakukan BAP setelah tahu berita viral ini atau gimana Pak ditetapkan? Setelah berita ramai. Berita. Ya. Bapak tahu Peggy ini ditetapkan tersangka tanggal berapa Pak? Waktu di itu saya belum tahu. Belum tahu. Oke. Cukup yang mulia.
Ya. Mohon izin Pak Agus, ya, saya Pak. Hanya ingin bertanya satu saja, bahwa Pak Agus tadi menyampaikan kalau yang bekerja itu jumlah pegawainya sekitar 8 orang gitu Pak ya? Betul. Tahu nggak Pak, itu nginepnya di mana Pak pegawai ini? Waktu itu nginep di belakang di lokasi kerja Pak. Ada bedeng lah. Ada bedeng. Dekat dengan di lokasi. Oh, di lokasi pekerjaan lokasi itu. Kerja. Ah, ketika cross check setiap sore itu jumlahnya 8 orang atau ada yang berkurang? Saya tidak memperhatikan manpower-nya, Pak. Ya, yang berarti hanya progres rumah saja. Progres rumah aja dan material untuk besok. Besoknya yang saya tanyakan. Oke, siap, makasih. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi sekarang kenal yang bernama Peggy Setiawan? Kenal. Sudah tahu ya? Tahu. Pada tanggal 27 Agustus atau 28 Agustus, saksi melihat enggak ada Peggy Setiawan itu masih bekerja di tempat saksi? Saya tidak melihat, Pak. Saya ulangi lagi ya, saksi gak usah. Mohon izin, tadi sudah ditanyakan, diulang lagi. Ya. Tadi sudah ditanyakan, diulang lagi. Ya, tidak melihat jawabannya. Baik, terima kasih, Mbak Joya lain. Mohon izin Yang Mulia, saudara saksi, apakah pada saat itu, pada pembangunan rumah itu, di bulan Agustus, siapa aja yang ada di lokasi selain yang mengawasi rumah? Apakah Bapak aja atau ada yang lainnya? Yang lebih intens sih Bapak mertua almarhum, Bu. Oh, Pak siapa, Pak? Almarhum istri, Bapak istri. Oh, namanya? Paulan Permana. Ya, karena saya pernah, Paulan pernah datang ke saya dan dia siap bersaksi pada saat Peggy rumahnya digeledah. Cuma itu aja, saya hanya menekankan itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Yes. Izin Yang Mulia, satu. Saudara saksi. Ya, Pak. Ya. Pada saat saudara saksi mengetahui bahwa Pak Rudi sebagai termohon tenang ya, jangan ada berbisik, silakan lanjut. Ya, makasih Yang Mulia. Pada saat Pak Rudi dipakai sebagai mandor. Betul. Untuk mengerjakan rumah saudara. Betul. Ya kan? Sejak awal bulan Agustus, ya. Waktu awal bulan Agustus itu Pak Rudi sudah menggunakan anak buah untuk sudah melakukan pekerjaan itu. Sudah. 8 sudah. Orang, Pak. 8 orang itu ya. Nah, kalau saat itu saksi sudah mengetahui, berarti ada juga Peggy di situ kan, mengetahui. Kenalnya melihat September dia. Maaf Pak, saya jelasin dulu boleh? Iya. Ya. Jadi ceritanya gini Pak, waktu pembangunan ya, awal tuh di bulan Agustus, ya antara tanggal 2 sampai 3. Iya. Ya. Berjalanlah pembangunan kurang lebih 1 minggu ada pergantian orang buruh. Oh, gitu. 4 ya. Orang. Nah, di situ kurang lebih 1-2 hari itu langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8 tetap. Jadi 8. Ya, setelah itu nggak ada penggantian lagi gitu. Oh iya, abang saya begini saksi ya, sejak saat itu si Peggy Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada Pak, ada. Sampai terakhir finishing. Ah, itu ada. Yang maksudnya saya ya. Begitu, betul. Jadi saudara saksi harus tegas, ya. Ada terakhir itu ada Peggy, Robi, Ibnu, sama bapaknya Pak Rudi. Pak Rudi itu sampai finishing selesai. Oh, berarti sudah ada akhir, ya. Oke, itu aja, ya cukup. Saudara saksi, selesainya pembangunan itu bulan apa saksi? 5 bulan lah Pak, dari bulan Agustus. Kurang lebih 4-5 bulan. November Pak. Coba ada aplikasi. Selesainya November atau apa? Kan dimulainya Novemberan lah Pak. Agustus, November. September, Oktober, November, atau Desember, atau apa? 4-5 bulan lah Pak. Antara 4-5 bulan. Ya, perkiraan segitulah. Kita nggak ingat sih Pak. Berarti antara November sampai Desember kalau... Ya. Mohon izin, saksi, waktu terakhir pembangunan, selesai pembangunan, berarti Peggy Setiawan masih ada di sana kan? Ada terakhir. Nah itu pertanyaan saya di sana. Terima kasih. Udah cukup.
Silakan termohon. Saya kira sudah cukup Yang Mulia, karena banyak yang tidak tahu. Oke. Gitu. Kalau gitu terima kasih saksi KTP-nya. Ya. Perlu KTP tidak? Perlu ya. Bagus ya. Selanjutnya saksi siapa?